Petang ni kita buat majlis tahlil sebenar mengati genap 31 tahun pemergian Allahyarham Datuk Sri Haji Arsyad, iaitu pada 22 Februari akan datang. Kita buat awal sebab waktu ni ramai peminat arwah yang free untuk ikut serta. Ada sikit liputan media daripada Bernama TV dan juga daripada Wafa TV. Kelihatan komposer Osman Muhammad juga yang cipta lagu Jauh di Sudut Hati, dan Bimbang Terluka Lagi pun turut hadir pada ini. Jadi kita sama-sama pergi dekat ini, ajarkan sikit supaya lagi
Angga cerita macamnya sejarah apa-apa siapa-siapa orang baru kan. Saya kira orang baru untuk masa tu lah. Saya kira orang baru lah kan. So saya kata dia lagu dia tak lagu lembik. Tapi aku sedih. Lagu macam tu tapi tak lembik. Tak lembik. Dia tak berlagu tapi lagu slow. Lagu sedih macam tu, lagu sedih tapi tak lembik. Tak lembik. Tak lagu tu mulai sikit lah. Ada lagu dia hati tu, dia tinggi terus-terus. Dia faham tak? Betul. Dia meninggi terus-terus. Tapi lagu sedih. Lagu sedih kan? Haa, tu dia. High note. Dia tinggal lagu reject. Tu lagu tu okey. Nampak? Lagu tu boleh. Lagu tu boleh. Macam lagu tu, lagu yang duet dengan Noor Kamalasari, Bimbang Tulang Kelagi. Itu. Itu. Dia duet tu. Dia nak lagu masa tu, ada lagu yang ada piano tadi. Lagu tu piano kan? Sedih. Sedap starting. Starting dah piano kan? Tak nampak. Dia tak mesin. Dia ada mesin tu nampak? Dia ada mesin tu. Dia ada mesin tu. Dia ada mesin tu. Zaman-zaman tu nampak tu. Zaman tu. Ya. Zaman tu. Mana ada mesin tu? Mana ada? Zaman orang tu tak ada lagi orang. Tak ada. Tak ada orang start dengan piano kan? Tak ada mesin tu. Semua tu tengah sibuk dengan rock. Dia rasa dia dalam kapu dia. Tapi dia nak yang piano di mana je? Dia buat yang piano, dia pergi dengan piano. Aku tu laki-laki pergi tadi lagi. Lagu tu lagu suka. Yeah.